Dharmo Jayadi Purwomo mengingat, satu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. 4. Permendikbud Ristek Nomor 5 Tahun Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah. Yang kelima, Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian dan Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Nomor 012.A Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Belangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020 sebanyak 37 siswa laki-laki dan 33 perempuan dengan jumlah Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah dinyatakan belum lulus. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma ba'du. Yarfa'i Allahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Khairuddin SPDI Hafidzullah, Kepala SDIT Lebsku, Kepala SDIT Ahmadah Model PTD. Yang saya hormati Bapak Rosyid Agus Ramawan SHI Hafidzullah. Tiga, disiplin. Empat, disiplin. Lima, senang membaca. Enam, berlaku sosial baik. Tujuh, memiliki prestasi. Delapan, nilai semua bidang studi tuntas. Sembilan, hati membaca Al-Quran. Sepuluh, hafal bersama. Sebelas, memiliki kemampuan membaca kredit. Dua belas, ini syarat kelulusan. Dari tahun ke tahun Al-Fatah juga menentukan ini syarat kelulusan. Quality assurance, jaminan